Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas lagi event KOF. Nah, jadi event KOF ini saya udah masuk di Advanced Server. Jadi sekarang itu bentuk dan eventnya itu sudah lengkap banget ya. Jadi kalian bisa nanti tunggu aja untuk event ini. Ini saya buat part ke-4 ya mungkin ya. Kenapa bang sampai partnya ke-4 ya? Ya, jadi saya pengen bahas aja ini event sampai part terakhirnya, sampai part berapa gitu kan, sampai mentok event ini saya akan bahas. Oke, tapi sebelum masuk ke inti videonya, jadi buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya, dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, nah jadi di sini untuk part ke-4-nya ini sekarang udah tampilan dari Moonton tuh sudah lengkap banget, jadi kalian nanti bisa tunggu aja untuk eventnya. Dan kalian tunggu aja informasi terbaru dari saya untuk event KOF ini. Nah, jadi langsung aja kita masuk ke inti videonya. Nah, jadi ini updatean atau updatean dari Moonton langsung ya versi event fitur. Jadi skin KOF hadir kembali hanya selama 30 hari termasuk Loriyagami, Leona dan Kula Diamond. Jadi selama event berlangsung, Anda dapat memperoleh skin epic, skin spesial, skin elite, pokoknya skin basic, battle emote, langka, permanen, dan item lainnya dalam free spawn dengan melakukan lucky draw. B. Dijamin mendapatkan skin Leona ketika Anda melakukan draw ke-10 untuk pertama kalinya, hadiah yang sama yang didapatkan dari event akan dikonfirmasikan menjadi skin epic secara acak. Nah, jadi C di sini ada C ya, kalian tuh baca lagi, dijamin mendapatkan skin epic setiap melakukan 10 draw. D, dijamin mendapatkan sebuah skin KOF setelah menyelesaikan Bingoland untuk 2 kali pertama. Nah, jadi di sini untuk peraturan dari Moontonnya itu sudah lengkap banget ya. Jadi kalian tinggal nanti tunggu aja di Agustus untuk event KOF ini. Nah, jadi di sini saya akan lanjut aja untuk peraturan berikutnya. Nah, jadi untuk peraturan berikutnya, di sini kalian harus menyelesaikan garis horizontal vertikal atau diagonal untuk mendapatkan Bingo dan menangkan sebuah skin epic yang belum Anda miliki. Jadi F, tab free spawn untuk melihat detail hadiah. Jadi G, setiap yang akan diperoleh dari event akan dikonfirmasikan secara otomatis menjadi skin fragment yang sesuai. Jadi kalian kalau sudah punya skinnya, nanti kalian akan didapatkan skin fragment. Nah, jadi H, ketika event berakhir, item event termasuk KOF Bingo Lotre akan dihapus secara otomatis. Oleh karena itu, beberapa battle fan akan dikembalikan melalui mile in game. Jadi kalian itu nanti untuk BI nya itu maksimum 10 catatan skin yang diperoleh akan ditampilkan dalam history. A, maksimum 10 skin of attainment skin will be shown in the history. Jadi itu bahasa Inggrisnya ya. Ketika teman Anda mengirim Anda Nana, Sanders, atau Angela Summer Fever sebagai hadiah, Anda dapat mengklaim salah satu border avatar Summer Carnival di event Carnival. Nah, jadi itu untuk event Carnival skin Ginting ya. Jadi event Carnival dan event KOF Bingo nanti akan segera hadir di Mobile Legends Bang Bang di original server. Itu sementara kita akan mendapatkan dulu untuk skin Summer Carnival, jadi Super Carnival Ginting antara tanggal 23 Juli. Nah, jadi untuk KOF nanti KOF lah intinya ya. Ini gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini teman-teman untuk tampilan berikutnya Hotel Gate KOF System. Jadi kalian tuh harus login dan pre-order tanggal 17 bulan 8, tanggal 23 sampai tanggal 23 bulan 8. Jadi pre-order dan dapatkan satu stamp untuk free dan gratis. Jadi nanti kalian akan di pre-order untuk dapatkan stamp gratis free ya. Nah, jadi kalian nanti akan pre-order lah pokoknya tanggal 7 bulan 8. Jadi masih lama ya, tanggal 17 bulan 8 itu hari kemerdekaan kita mungkin ya. Nah, jadi di sini untuk draw with grand, jadi chance to every bingo card. Jadi kalian tuh ada garisnya vertikal atau garisnya horizontal. Nah, jadi mungkin nanti untuk di garis-garis itu sih saya nggak pernah gitu kan, ngeri apa sih namanya, lupa gitu kan, apa di garis horizontal atau vertikal kita akan dapat skin KOF-nya atau di mana. Nanti akan kalian tunggu aja lah untuk di event yang selanjutnya. Jadi nanti kalian bisa lihat di situ kalian akan dapat skin apa untuk di event itu. Oke, next, di sini ada garis horizontal vertikal, semua di sini memang lengkap banget. Jadi kalian nanti akan tunggu aja eventnya itu segera berlangsung. Jadi ada 10 draw will grant your satu chance to reveal a bingo card. Nah, jadi kalian nanti itu artinya apa sih, lupa gitu kan.
Okay, yes, you can get free by complete event test, come and get stamps. Okay lah, kita nggak usah baca untuk bahasa Inggrisnya. Kita baca aja untuk bahasa Indonesia yang ngerti kita gitu kan ya. Nah, jadi di sini participate in of being event. Jadi di sini kalian tanggal 17 bulan 8 kalian akan dapat stamp 1 atau stamps satu lagi. Di situ ada tanggal 17 bulan 8 dan tanggal 24 bulan 8. Jadi kalian akan ada spin diamond di sini nanti untuk 10 kali draw dan untuk 1 kali draw ya. Untuk itu ada pakai diamond juga mungkin ya. Dan untuk kelima kali draw-nya kalian akan dapat skin elite permanen. Jadi untuk fish 5 draw permanen skin elite guaranteed. Jadi nanti kalian akan dapat di skin elite secara gratis di draw kelima ya. Jadi kalian bisa draw sampai 5 kali untuk, makanya saya mau ngumpulkan diamond dari sekarang buat draw KOF ini, KOF ya. Nah, jadi di sini S10 draw permanen elite skin guaranteed with di sini untuk Kuala Diamond ya mungkinnya, tapi di bawah itu ada skin KOF juga ya, KOF juga. Jadi ada skin Cloud, skin apa tuh ya? Pani Johnson sama Chow, terus ada skin Irital juga. Nah, mungkin gitu aja videonya dari saya dan see you next video. Thank you. Bye bye.